السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك وعلى أرواح التي حلت بفنائك. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله رب العالمين سيدنا عبد القاسم محمد نبي الأمين ورسل المستضعفين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. إخوان sekalian, para pecinta Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Di dalam mengenang peristiwa Ashir min al-Muharram atau kemudian yang dikenal dengan nama Ashura yang terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, perlu kiranya kita memahami apa penyebab, apa itu faktor-faktor atau motivasi dari pelaku, atau bagaimana sesungguhnya geopolitik atau peta politik yang terjadi pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada banyak hal yang harus disampaikan, tapi dengan keterbatasan waktu kita akan mengambil beberapa poin-poin penting yang kita anggap poin-poin tersebut memiliki benang merah atau memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak. Recording in progress. Terjadinya peristiwa Ashura atau peristiwa tragedi, kita sebut dengan peristiwa tragedi karena betul-betul merupakan aib besar bagi umat Islam, aib besar bagi para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang harus kita kedepankan adalah kita harus mundur lebih kurang 60 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Kita ambil saja sebuah momentum yang dikenal kemudian dengan nama Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra selalu disebut-sebut sebagai satu peristiwa besar di mana kaum muslimin yang berjumlah sedikit saja pada saat itu berhadapan dengan ribuan kaum musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada tahun-tahun pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Apa sesungguhnya yang terjadi pada Perang Badar tersebut? Ada satu fragmen, satu lembaran dari perang tersebut yang harus kita angkat sedikit, yaitu merupakan kebiasaan orang-orang Arab, atau kita sebut saja budaya atau kultur dari orang-orang Arab tersebut. Kalau sebelum perang itu terjadi secara massal antara kedua belah pihak misalkan, mereka ada satu fase, satu marhalah yang disebut dengan mubarazah. Al-mubarazah itu kita sebutnya dengan duel tanding. Biasanya perang itu dimulai dengan duel tanding. Nah, duel tanding ini kemudian sebagai pembuka biasanya sangat menentukan karena menyangkut memberikan semacam ruh atau spirit kepada kawan-kawan mereka yang ada pada barisan tersebut. Kenapa? Karena jika ada kemenangan pada perang tanding, itu akan membangkitkan semangat dari barisan kawan-kawan mereka. Pada Perang Badar, ada perang tanding tersebut. Perang Al-Mubarazah itu terjadi pada Perang Badar. Yang menarik adalah kaum musyrikin Mekah itu mengutus 3 orang untuk mubarazah, untuk perang tanding tersebut. Kita sebut saja nama-nama yang kita kenal kemudian, seperti dengan nama Hamzah, Syaibah, Walid ibn Utbah, yang semuanya merupakan keluarga besar dari Abi Sufyan. Jadi 3 orang ini mewakili musyrikin Mekah, tapi lebih spesifik lagi, dia berasal dari satu klan atau dari satu keluarga yang kemudian kita kenal dengan keluarga Abi Sufyan. Ketika 3 orang musyrikin ini maju ke depan menantang kaum muslimin, ada beberapa sahabat yang memiliki inisiatif maju ke depan untuk menantang 3 orang ini. Tapi suara lantang keluar dari barisan musyrikin Mekah mengatakan, kami ingin berhadap-hadapan dengan orang yang sepantar atau sejajar, sepadan dengan kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faham apa yang dimaksud dengan kalimat sepadan. Tentu di sini bukan sepadan iman, bukan sepadan takwa. Kalau timbangan
kepadanan itu adalah iman dan takwa, tentu sahabat itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada tiga orang tersebut. Tapi sepadan di sini adalah semacam satu struktur sosial yang dikenal bangsa Arab terdahulu, bahwa sesungguhnya perang ini semacam ada al-munafasah, ada semacam persaingan antara keluarga, antara dua keluarga. Dan Nabi mengutus tiga orang itu kemudian dari barisan muslimin, dengan sebut saja namanya, pertama adalah Ubaidah ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi, ayahnya adalah Haris, saudara dari Abdullah, saudara dari Abu Talib, saudara dari Hamzah, saudara dari Abbas, dan seterusnya, putra dari Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengutus lagi satu lagi, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang pemuda pemberani Ali ibn Abi Talib. Tiga orang ini mewakili barisan muslimin berhadapan-hadapan dengan tiga orang yang berasal dari kaum muslimin. Ikhwah sekalian, mubarazah ini ternyata memiliki efek atau konsekuensi yang panjang yang menyertai jalannya sejarah umat Islam bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, bahkan beratus dan beribu tahun yang akan datang. Peristiwa ini dianggap salah satu momen yang tidak bisa kita hiraukan begitu saja, tidak bisa kita pinggirkan begitu saja, karena ada satu muatan yang amat menentukan dari perang tanding ketiga orang. Singkat cerita, seluruh atau ketiga wakil dari musyrikin Mekah semuanya tewas di saat itu juga. Dan kemenangan diraih oleh wakil-wakil atau perwakilan dari kaum muslimin, walaupun kemudian Ubaidah ibn Haris akhirnya merenggut syahadat. Ma'asyiral muslimin, ikhwan sekalian, ini adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi. Tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena perang tanding antara Ali Abi Sufyan atau keluarga Abu Sufyan dengan Ali Abdul Muttalib atau dengan Ali Nabi atau Ali Bani Hashim ternyata memiliki efek yang panjang. Nanti kelak ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, ketika berdiri seorang diri, Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib di Padang Karbala berkomunikasi atau mengajak bicara lawan-lawannya dengan sebutan Ya Syi'ata Ali Abi Sufyan. Kalimat ini digunakan di akhir-akhir ucapan sebelum beliau merenggut syahadat. Kekalahan kaum musyrikin di Badar juga berbuntut panjang. Sejarah mencatat ketika kaum musyrikin pulang dari Badar menuju Mekah, Hindun binti Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan melewati sebuah tempat, kemudian memerintahkan rombongan atau kafilah musyrikin tersebut untuk singgah, untuk berbelok arah menuju Abwa, di mana di situ ada makam dari ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah binti Wahab. Apa yang dikatakan Hindun? Hindun mengatakan, "Mari kita gali kuburnya Aminah sebagai bentuk balas dendam kebencian yang memuncak dari Ali Abi Sufyan yang tidak terima pada kekalahan tersebut." Karena kekalahan tersebut bukannya kekalahan yang harus ditanggung oleh musyrikin Mekah secara umum, tapi lebih spesifik ditanggung oleh keluarga dari Ali Abi Sufyan secara lebih spesifik lagi. Ada semacam gengsi atau semacam harga diri yang jatuh karena ketiga jagoannya tumbang pada mubarazah atau duel tanding tersebut. Padahal duel tanding tersebut mereka menurunkan orang-orang pemberani dan orang-orang terbaik yang mereka miliki. Apa yang dilakukan Hindun itu kemudian berlanjut pada perang Uhud. Ketika dia membayar atau mengiming-iming seorang budak bernama Wahsy dengan iming-iming akan dibebaskan dari perbudakannya dengan syarat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai bentuk balas dendam untuk membayar kekalahan yang dianggap kekalahan olehnya. Yang lebih spesifik adalah menyebut nama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia membayar budak tersebut dan budak tersebut menunaikan tugasnya, berhasil membunuh Hamzah hingga syahid dan merobek dada atau perut Hamzah dan mengambil jantungnya dan membawa jantung itu kepada Hindun. Ketika Hindun menerima jantung Hamzah, beliau atau Hindun tersebut mengunyahnya dengan mentah-mentah. Sehingga Nabi sedih dan menangis mendengar berita tersebut. Sehingga ada semacam empati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan soal syahid, bukan soal syuhada. Banyak syuhada berguguran, tapi kesyahidan Hamzah bukan sekedar syahid belaka,
tapi ada semacam permusuhan lebih dari itu dan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi hingga merobek perutnya, mengambil jantungnya dan mengunyah jantungnya. Cara-cara yang sebenarnya tidak lazim ada pada bangsa Arab. Sehingga Nabi misalkan hadis sampai kepada kita, manzarani, siapa yang menziarahiku, maksudnya di sini adalah kalau Nabi sudah meninggal dunia. Siapa yang pergi ziarah ke Madinah, ke makam, ke pusara Nabi, tapi tidak meneruskannya ke makam Hamzah, dia menyakitiku, kata Nabi. Nabi tidak mau orang hanya datang kepada dirinya, melupakan Hamzah sebagai bentuk simpati yang luar biasa Nabi. Walaupun syuhada itu banyak, tapi kesyahitan Hamzah memang menjadi satu gambaran betapa dia menjadi sasaran anak panah atau sasaran kebencian yang sudah dirasuki oleh iblis pada kaum Ali Abi Sufyan tersebut. Itu pada saat Nabi masih hidup. Ikhwah sekalian, ketika Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib syahid pada 21 Ramadhan 35 Hijriah atau 40 Hijriah, karena 35 Hijriah beliau menjabat sebagai khalifah. 4 tahun setengah beliau menjadi khalifah, kemudian terbunuh pada 19 Ramadhan dan syahid pada 21 Ramadhan 40 Hijriah. Sejarawan mencatat bahwa jenazah Amirul Mukminin diselundupkan, dikaburkan. Penguburannya dilakukan secara diam-diam dengan menyiapkan 12 unta yang masing-masing membawa peti mati, membawa keranda keluar dari Kufah. 12 unta tersebut yang masing-masing menyebar ke jalan yang berbeda semata-mata untuk mengelabui di mana sesungguhnya beliau alaihi salatu wasallam dimakamkan. Hanya orang-orang tertentu, al-khawasul khawas, jadi betul-betul orang lingkaran dalam saja yang diberi pengetahuan di mana makam itu berada. Rahasia makam Imam Ali baru kemudian dibuka oleh Imam Shadiq alaihi salam di masa runtuhnya Bani Umayyah, naiknya Bani Abbasiyah atau masa-masa peralihan dari kedua belah dinasti. Pertanyaannya, mengapa makam itu disembunyikan? Pertama adalah karena ada kebiasaan dari Ali Abi Sufyan adalah menampakkan dendam, husumatnya, irinya, dengkinya bahkan terhadap mayat sekalipun. Jadi pertama kali yang melampiaskan kebencian kepada mayat itu adalah dipertontonkan oleh Ali Abi Sufyan. Jadi tidak cukup membunuh, mayat yang sudah tergeletak itu pun dia akan melakukan siksaan dengan cara-cara yang kecil seperti ingin memuaskan nafsu syaitan yang ada pada dirinya. Bahkan dari kitab-kitab sejarah kalangan Ahlus Sunnah misalkan, dan sampai saat ini masih banyak ulama-ulama mereka meyakini bahwa makam dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak diketahui sampai hari ini. Jadi itu membedakan antara kita dengan kalangan si Ahlus Sunnah. Ada para ulama yang kemudian meyakini bahwa makam Imam Ali itu berada di Najaf, Irak, seperti yang ada pada saat itu. Tapi tidak sedikit dari mereka yang masih menggunakan teks-teks lama atau riwayat-riwayat lama yang mengatakan bahwa makam beliau tidak ada dan tidak ditemukan. Masih banyak. Sementara di Syiah betul pernah merahasiakannya, tetapi kemudian Imam Shadiq kemudian membukanya dan semua orang akhirnya datang dan pergi ziarah. Sampai hari ini makam tersebut ada di Najaf, di Irak. Sekali lagi bahwa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam faham betul dengan karakter Ali Abi Sufyan sehingga harus menyembunyikan jenazah Amirul Mukminin. Ketika Muawiyah berkuasa, dia menjadi khalifah kemudian dengan kekuasaan yang kuat, dengan militer yang kuat. Beliau Bani Umayyah, dalam hal ini Muawiyah bersama pasukannya datang ke Uhud, ke syuhada Uhud, bukan untuk ziarah ke tempat syuhada Uhud, tapi untuk menggali kuburan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan itu dilakukan oleh Muawiyah, menggali makam Hamzah sampai dari riwayat kaki Hamzah masih terlihat utuh dan darah segar masih ada di kaki tersebut, sehingga ada ketakutan ar-ru'ub yang Allah berikan kepada Muawiyah dan makam itu kemudian ditutup kembali. Yang kita ingin gariskan di sini adalah itulah cara-cara keji yang dilakukan keluarga Abi Sufyan terhadap Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, bahkan terhadap mayat-mayat mereka, terhadap jenazah-jenazah mereka. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wafat syahid, Al-Imam Hasan menggantikan kekhalifahan ayahnya pada 21 Ramadhan 40 Hijriah. Hari berlalu, waktu berjalan, kekuatan internal dari Imam Hasan ini semakin hari semakin luntur, digrogoti oleh orang-orang dalamnya, terutama karena adanya iming-iming uang dan kekuasaan dari Bani Umayyah. Kedudukan Imam Hasan sebagai pemimpin pada saat itu, puncaknya
pada peristiwa ketika beliau pergi ke desa Sabat, yang mana kaki beliau terluka. Ada serangan yang menyebabkan kaki Al-Imam Hasan terluka, dan pelakunya adalah orang-orang dari lingkaran dekat beliau. Artinya pasukan Imam Hasan sendiri sudah dilakukan pengkhianatan karena adanya iming-iming harta dan kekuasaan, dan itu dilakukan oleh Imam oleh Bani Umayyah. Sehingga Imam Hasan terpaksa melakukan suluh, atau yang kita kenal dengan suluh Muawiyah, suluh Hasan, di mana ada beberapa poin-poin penting tersebut. Sejarawan sebenarnya agak berbeda untuk memberikan poin-poin antara satu versi dengan versi yang lain. Bahkan ada beberapa versi tentang sesungguhnya apa yang terjadi pada suluh Hasan. Sepertinya ada campur tangan kekuasaan pada saat tersebut yang ingin mengganti atau memasukkan dokumen suluh Al-Hasan tersebut. Tapi alhasil, ada satu poin itu penting, yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut, Muawiyah tidak boleh mewariskan kekuasaan kepada salah seorang anak. Poin itu tentu banyak, bukan hanya menunggu tahun, tapi hitungan hari sudah ada satu poin yang dilanggar, kemudian ada poin lagi yang dilanggar, dan seterusnya. Puncaknya adalah ketika Muawiyah menunjuk putranya Yazid sebagai penggantinya. Itu adalah puncak dari segala macam pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Muawiyah terhadap isi perjanjian dengan Imam Hasan. Sebelum kita bicara tentang penunjukan Yazid sebagai khalifah menggantikan ayahnya, bagaimana kemudian Muawiyah berusaha untuk membunuh Imam Hasan dengan cara meracun? Nah, usaha itu berulang kali gagal. Sampai akhirnya, dia memperalat salah seorang istri Imam Hasan yang bernama Ja'dah binti Ash'ath. Ja'dah binti Ash'ath ada salah seorang istri dari adanya istri-istri lain. Tapi kenapa Muawiyah menggunakan Ja'dah? Kenapa tidak menggunakan istri yang lain? Alasannya sangat kuat, bahwa Ja'dah adalah putri Ash'ath binti Qais. Ash'ath ibn Qais. Ja'dah binti Ash'ath ibn Qais al-Kindi. Ash'ath adalah salah seorang komandan Amirul Mukminin pada Perang Siffin. Tapi kemudian Ash'ath lah yang memaksa Amirul Mukminin untuk melakukan tahkim. Dialah orang yang paling ngotot, ada beberapa orang, dan dia diantaranya yang paling ngotot untuk Amirul Mukminin tunduk dan mengikuti tahkim yang disarankan oleh kelompok Bani Umayyah, dalam hal ini diwakili oleh Amr bin As dan Muawiyah. Dan Ash'ath pula lah yang menolak ketika Amirul Mukminin menunjuk Abdullah ibnu Abbas sebagai juru runding pada tahkim. Setelah peristiwa itu berlanjut, kemudian Ash'ath berubah haluan, yang tadinya berada satu barisan dengan Amirul Mukminin, kini harus berhadapan dengan Amirul Mukminin. Melihat ada keretakan dari keluarga besar Ja'dah, Muawiyah melihat celah itu yang bisa dimainkan. Kemudian Muawiyah menggunakan Ja'dah untuk meracun Al-Imam Hasan, dan akhirnya racun itu masuk dengan izin Allah. Imam Hasan berhari-hari menahan sakitnya racun ketika menjalar di seluruh tubuh. Al-Imam Hussein pada saat itu menemani hari-hari Imam Hasan di pembaringan ketika saat kakaknya berjuang melawan ganasnya racun tersebut. Tidak henti-hentinya Imam Hussein mengelus kepala sang kakak, menghiburnya, selalu berada di dekatnya, dan tidak sedikit air mata yang jatuh dari Imam Hussein menyaksikan bagaimana kakaknya berjuang menghadapi racun. Pada saat itu Imam Hasan menoleh kepada Imam Hussein dan berkata, "Ya Hai Hussein, layaum kayaumi kaya Abu Abdillah." Kata Imam Hasan, "Tidak ada hari seperti harimu nanti ya Abu Abdillah. Apa yang aku alami hari ini dengan kondisi melawan racun tersebut, tapi belum sebanding itu dengan apa yang nanti engkau akan hadapi di Karbala." Kira-kira itu yang disampaikan oleh Imam Hasan kepada adiknya Imam Hussein di hari-hari atau saat-saat sebelum syahidan. Ikhwan sekalian, ini adalah salah satu semacam terusan, semacam episode lanjutan. Ketika Imam Hasan ditandu atau dibawa kerandanya untuk dimakamkan, dalam riwayat beliau meminta untuk dimakamkan di samping datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang beliau paling berhak untuk dimakamkan di samping datuknya. Tapi pada saat itu beliau dihadang oleh pasukan Marwan, pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan, menghadang keranda jenazah tersebut, dilepaskan anak panah dan menancap di keranda tersebut. Lagi-lagi, ikhwan sekalian, perlakuan Bani Umayyah kepada jenazah, kepada mayat, berulang dan berulang lagi. Tidak henti-henti. Yang sudah menjadi mayat dalam keranda pun harus diseram dengan anak panah. Bahkan ada salah seorang istri Nabi yang perlu jauh-jauh datang menunggangi keledai untuk ikut melarang jenazah Imam Hasan dimakamkan di
samping datunya Rasulullah SAW. Dalam riwayat, wanita tersebut adalah wanita pertama dalam Islam yang menunggang keledai tanpa pelan, karena ia menunggang keledai atau bahu tanpa pelan. Melihat apa yang dipertontonkan oleh salah seorang sahabat tersebut, saudara Imam Hussein, saudara Imam Hasan dari ibu Hanafiyah yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah, keluar satu ucapan yang terkenal terhadap sosok istri Nabi ini. Dia mengatakan, "Yom tajamalti wal yom tabagalti." Dahulu engkau menunggangi unta memerangi ayahnya, sekarang engkau menunggangi keledai untuk melawan putranya. Suasana menjadi kacau balau, kedua belah pihak berhadap-hadapan dari kelompok Bani Hashim dan kelompok Bani Umayyah. Suasana menjadi tegang, saling saut-nyaut. Salah seorang adik dari Imam Hasan, yaitu Abbas ibn Ali, atau kemudian dikenal dengan nama Abdul Fadl Abbas, yang baru beranjak remaja pada saat itu, tampak emosi. Dia memiliki badan yang besar tinggi, tegap badannya di atas rata-rata orang pada saat itu. Terlihat dia ingin berontak, dan orang berusaha untuk menenangkan Abbas, tapi tidak ada yang bisa mampu menenangkan Abbas pada saat itu, karena badan yang kuat. Karena Imam Hussein memegang tangannya, menyentuh tangan dari Abbas. Ketika sentuhan Imam Hussein kepada tangannya, Abbas kemudian meredak. Imam Hussein yang bisa meredakkan Abbas, emosi yang menyala-nyala dari Abbas melihat perlakuan Bani Umayyah kepada jenazah kakaknya. Kemudian Imam Hussein membisikkan sesuatu kepada Abbas. "Ya Abbas, yaumuka ghair hadzal yaum, yaumuka mai." Giliranmu Abbas bukan hari ini, giliranmu kelak nanti bersama. Soalnya Imam Hussein ingin memberikan informasi kepada Abbas bahwa tenagamu dibutuhkan bukan saat ini, nanti engkau akan bersama aku di Karbala. Kemudian Imam Hussein lalu bertanya lagi kepada Abbas, "Kaifa taru syahada ya Abbas?" Bagaimana pendapatmu tentang syahadat, kesyahidan itu ya Abbas? Abbas mengatakan, "Syahada ma'ak," sambil menunjuk tangannya kepada Imam Hussein. "Syahada ma'ak, ahla minal asal," lebih manis dari madu. Terharu Imam Hussein mendengar ucapan Abbas. Ucapan Abbas sebagai obat baginya, karena ada salah seorang saudaranya, ikhwah sekalian, kemudian setelah syahadahnya Imam Hasan, Muawiyah menjadi lebih leluasa. Pemerintahan Muawiyah semakin memiliki kelonggaran-kelonggaran. Apa yang ia kerjakan, seolah tidak ada lagi yang ia takut. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu ia takut. Karena ancaman sebenarnya ada kepada Imam Hasan. Kalau dilihat dari usia, mungkin Muawiyah lebih tua dari Hasan. Tapi Muawiyah puas karena Hasan dianggap telah meninggal dahulu timang dirinya. Seolah dia ingin menciptakan satu strategi, satu skenario. Apa yang hendak ia lakukan setelah ini? Tentu yang ada dalam benak Muawiyah adalah bagaimana mewariskan kekuasaan ini kepada salah seorang putranya. Dan betullah itu apa yang terjadi kemudian pada saat itu. Ketika Muawiyah diambang akhir hayat hidupnya, ia menunjuk Yazid putranya sebagai pewaris tahta kekuasaan. "Wahai putraku Yazid, ambillah baiat dari tiga orang. Ambillah baiat dari tiga orang ini. Yang pertama adalah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, jangan kau ganggu kedudukannya. Jangan kau sentuh urusan dunianya. Selama kau tidak menyentuh urusan dunianya, dia tidak akan berbuat apa-apa. Yang kedua adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, sebaliknya, dia sibuk di mihrab-mihrab masjid. Sibuk dengan membaca Quran. Maka jangan pernah kau ganggu ibadahnya. Selama kau tidak mengganggu ibadahnya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Adapun yang ketiga," kata Muawiyah, "kalau aku sebut namanya, nama ayahnya, sesak dadaku. Dialah Hussein ibn Ali. Kau harus merebut, mengambil baiat darinya, walaupun dengan pedang." Itu adalah atau wasiat. Dan betul, Muawiyah meninggal pada 60 Hijriah. Pada bulan Rajab 60 Hijriah, Muawiyah meninggal dunia. Kemudian berita kematian Muawiyah beberapa hari kemudian sampai ke Madinah. Karena memang berita pasti saat itu, berita bukan seperti kita hari ini. Hari ini orang itu mati, hari ini kita mendapat informasi. Dia memerlukan waktu berhari-hari sampai ke Madinah, ada pemberitaan bahwa Muawiyah meninggal dunia dan digantikan oleh Yazid sebagai putranya. Ikhwan sekalian, kemudian satu minggu atau dua minggu atau kurang dari sebulan saat berita kematian Muawiyah sampai di Madinah, Imam Hussein meninggalkan kota Madinah menuju Mekah. Jadi Imam Hussein meninggalkan Madinah setelah dia mendapat informasi Yazid diangkat menjadi khalifah. Imam Hussein pergi ke Madinah, bukan pergi ke Kufah. Dia pergi ke Madinah, dan kepergiannya di kota Madinah dilepas dengan air mata. Yang paling berat tentunya adalah Ummu Salamah yang ikut mengantarkan Imam Hussein. Dia berdiri terus di depan pintu sampai matanya tidak lagi melihat rombongan. Air mata terus menemani Ummu Salamah di hari-hari demi hari setelah itu, sampai akhirnya tanah yang ada di rumahnya, yang mana amar dari Rasulullah itu berubah menjadi data. Jadi sangat tidak masuk akal jika ada sosok
orang atau kelompok yang menasihat Imam Husain untuk jangan ke Mekah. Karena pada saat itu Imam Husain tidak ke Kufah. Bukan Imam Husain keluar dari Madinah menuju Kufah, tapi dari Madinah menuju Mekah. Jadi sangat tidak masuk akal jika ada satu digambarkan sosok sahabat atau tabi'in yang melarang Imam Husain untuk ke Madinah karena keselamatan, ke Mekah karena keselamatan. Karena pada saat itu belum ada cerita apa-apa yang kuat dengan pasukan dari Bani Umayyah. Sampailah Imam Husain di Mekah, kemudian pada saat di Mekah, baru kemudian, beberapa hari kemudian setelah itu, baru beliau alaihi salatu wassalam menerima surat-surat dari Kufah. Surat-surat itu diangkut oleh unta-unta. Jadi unta itu di bagian kiri kanan itu ada kantong, itu diisi dengan surat-surat yang berbentuk gulungan-gulungan. Dibawa dari Kufah menuju Mekah, karena mereka dapat informasi Imam Husain sudah ada di Mekah. Surat itu ditulis oleh seluruh penduduk, hampir mayoritas penduduk Kufah, sebagai bentuk baiat kepada Imam Husain. Karena masyarakat Kufah melihat betul masih ada sahabat-sahabat Nabi yang hidup. Betul ada banyak tokoh-tokoh pada saat itu yang dianggap baik. Tapi mereka tidak melihat kepantasan melebihi ada yang melebihi diri dari Imam Husain alaihi salatu wassalam yang layak menerima surat-surat tersebut. Maka surat itu ditujukan hanya kepada Imam Husain, bukan kepada yang lain. Bahkan ketika Imam Husain di Mekah pun tidak ada orang yang mengeluh-eluhkan Abdullah ibn Zubair. Karena Abdullah ibn Zubair ibarat lampu yang harus redup ketika ada matahari di tengah. Dia tidak diperhitungkan oleh orang, terutama ada Imam Husain. Yang kemudian misalkan yang kita lihat dari perjalanan Imam Husain menuju Kufah ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa harus ada surat, ya kan? Kenapa harus ada kekacauan sosial politik di tengah-tengah umat pada saat pelantikan Yazid itu? Karena pelantikan Yazid ini sudah diprediksi banyak orang. Jadi seluruh kaum muslimin sudah memprediksi bahwa Muawiyah pasti akan melantik anaknya. Jadi sudah ada kekhawatiran seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, jangan sampai Muawiyah melantik anaknya sebagai khalifah. Nah, kalau kita mau bicara geopolitik yang terjadi adalah pada saat itu hanya ada empat wilayah, Mekah, Madinah, Syam, dan Kufah. Mekah, Madinah, Syam, dan Kufah. Empat ini yang menentukan. Jadi kalau sekarang kita sebut misalkan pemilu, kalau kita sebut ada pemilu, maka empat ini yang memiliki lumbung suara. Empat wilayah tersebut dianggap yang paling, karena sumbangan suaranya begitu besar. Ini kalau dalam peta politik demokrasi. Tidak ada orang yang suka pada Muawiyah, tidak ada orang yang suka pada Yazid. Seluruh penduduk Madinah menolak Muawiyah dan menolak Yazid. Bagaimana dengan Mekah? Seluruh penduduk Mekah menolak Muawiyah dan menolak Yazid. Satu-satunya penduduk yang menerima Muawiyah dan Yazid itu adalah Syam. Sementara Kufah sebagai kekuatan politik pada saat itu juga tidak suka kepada Muawiyah, apalagi Yazid. Selama ini Kufah tidak berontak karena adanya suluh Imam Hasan, karena ada butir-butir perjanjian dengan Imam Hasan. Tapi ketika berubah antara kekuasaan Muawiyah kepada anaknya, maka sudah tidak berlaku lagi suluh tersebut karena Muawiyah telah mati. Maka kobaran itu berasal atau bermula dari Kufah, karena Kufah kemudian yang menentukan. Kalau saja Imam Husain tidak keluar dari Madinah, atau tidak keluar dari Madinah, tidak dari Mekah, maka pengikut beliau tentu akan banyak. Pasukan Bani Umayyah akan berhadapan dengan ribuan kaum muslimin yang akan berada di belakang Husain. Ini sudut pandang politik. Tapi Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib bukan seorang politisi. Beliau bukan seorang yang menginginkan kekuasaan atau kemenangan. Yang beliau inginkan adalah menegakkan syariat, menegakkan nilai-nilai Islam yang dibangun oleh datuk dan ayah. Dialah hujjatullah ala khalqi. Itulah alasan mengapa Imam Husain meninggalkan Madinah dan meninggalkan Mekah. Pertama, karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah di Madinah dan tidak ingin ada pertumpahan darah di Mekah. Padahal di dua kota tersebut pendukung beliau sangat banyak. Karena Imam Husain tahu, dimanapun Imam Husain berada, pasukan Syam akan datang, akan memaksa baiat dari dirinya untuk Yazid. Dimanapun Imam Husain tinggal, pasukan Syam akan datang menjemput. Dimanapun Imam Husain berada, pasukan Syam akan datang menurut Imam Husain hanya untuk meminta baiat. Jadi beliau tinggalkan Madinah untuk menjaga kehormatan dari makam Rasulullah SAW. Dan beliau meninggalkan kota Mekah demi menjaga kesucian dari Masjidil Haram. Ketika beliau di Mekah, ketika ada utusan dari Bani Umayyah untuk meminta baiat, jelas perkataan Imam Husain terkenal tengah-tengah kita. Rajulun mithli la yubayyi' rajulun mithla. Orang sepertiku tidak akan membaiat orang seperti dia, maksudnya Yazid. Itu pernyataan Imam Husain jelas. Imam Husain tidak berubah ucapannya baik sebelum ketika di Madinah, di Mekah,
kalaupun nanti pada detik-detik akhir dari peristiwa Karbala. Ikhwan sekalian, keluarnya Imam Husain dari Madinah dan dari Mekah itu terbukti pada 2 tahun setelah peristiwa Karbala. 2 tahun setelah peristiwa Karbala, yaitu pada 63 Hijriah, ada satu peristiwa yang disebut dengan Waqi'atul Harra. Kemudian membunuh hampir separuh isi penduduk Madinah. Orang tua, anak-anak, sahabat Nabi masih hidup, semua dibunuh. Wanita-wanita diperkosa. Bayi-bayi dalam perut wanita kemudian dikeluarkan dari perut ibunya. Itu karena semua bertahan di Madinah. Dan Imam Husain tidak ingin bertahan di Madinah sehingga merusak kesucian kota Madinah. Begitu juga setelah melengkung kota Madinah, Bani Umayyah pergi ke Mekah untuk berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berlindung di balik Ka'bah, berlindung di Masjidil Haram. Sehingga mengakibatkan Masjidil Haram banjir darah. Bahkan dalam riwayat Ka'bah ikut hancur karena dilempar oleh manjani oleh pasukan Bani Umayyah dari luar. Mengakibatkan terbakar dan hancur. Karena Abdullah bin Zubair berlindung di balik Ka'bah. Dan dua peristiwa tersebut sangat berbeda dengan langkah yang diambil oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya Imam Husain tidak mau berlindung di balik pusara datuknya. Dan tidak mau berlindung di balik Ka'bah. Dia lebih memilih keluar. Dan tidak ada tempat dia untuk keluar. Tidak ada tempat dia untuk keluar kecuali hanya ada satu pilihan, yaitu Kufah. Hanya saja Muslim ibn Aqil yang ditugaskan pergi ke Kufah untuk mencari informasi yang tidak kunjung balik. Dan ketika Imam Husain keluar dari Mekah pada 8 Zulhijjah, pada 60 Hijriah, ketika beliau berjalan, baru di pertengahan jalan mendapat informasi bahwa Muslim ibn Aqil telah terbunuh. Dan apa daya, rombongan beliau kemudian dicegat oleh pasukan Al-Hur Ar-Riyahi yang kemudian nanti bergabung kepada barisan Imam Husain. Dan Al-Hur Ar-Riyahi inilah yang menggiring Imam Husain sampai kemudian memaksa untuk mendirikan kemah-kemah di tepi sungai Anak Furat yang dikenal kemudian dengan nama Karbala. Imam Husain sampai di tanah Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah. Ikhwan sekalian, kondisi yang semacam ini bisa kita lihat dengan urutan memperhatikan apa sesungguhnya yang terjadi, gestur politik dan sosial yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu, yang saya sebut menjadi 4 kutub, yaitu Syam, Kufah, Madinah, dan Mekah. Bahwa sesungguhnya ada silent minority, Mayoritas kaum muslimin tidak suka pada Muawiyah dan tidak suka kepada Yazid. Begitu juga di Kufah, mayoritas Kufah mendukung Imam Husain. Ketika datangnya Ubaidillah bin Ziyad, ada banyak kelompok yang bergabung bersama pasukan Abdullah bin Ziyad, dan sebagian diam karena takut, abstain, diam karena takut, sebagian kecil kemudian yang pergi membantu Imam Husain. Ini yang terjadi di Kufah. Di Madinah, di Mekah, lebih kurang sama, ada silent minority. Bahkan setelah peristiwa Waqi'atul Harra pada 63 Hijriah, ketika Madinah banjir darah, Abdullah ibn Umar, putra dari Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar, itu mengucapkan sebuah kalimat penyesalan. Oh, seandainya dahulu kita bergabung dengan Ali memerangi mereka, tentu tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Jadi ada penyesalan. Abdullah bin Umar selalu dianggap sebagai tokoh yang dianggap netral, tidak terlibat dalam konflik, baik konflik perang Jamal ataupun konflik perang Siffin. Dia lebih memilih di tengah. Dia digambarkan sebagai orang yang tidak mau terlibat dalam pertikaian internal kaum muslimin dan lebih menyibukkan diri untuk berada di masjid, beribadah, membaca Quran di mihrab masjid. Dia dijadikan satu rujukan kemudian pada ideologi kaum muslimin yang datang berikutnya, bahwa dia sebagai contoh bagaimana untuk menjadi muslim yang baik harus meniru daripada Abdullah ibn Umar. Tapi beliau sendiri di akhir hidupnya sendiri mengucapkan kalimat penyesalan. Penyesalan karena kenetralannya. Seandainya kita dulu membantu Ali memerangi mereka, tentu tidak akan terjadi peristiwa seperti Waqi'atul Harra, di mana Madinah menjadi banjir darah. Itu pernyataan keluar dari mulutnya Abdullah. Begitu juga di Kufah, yang terjadi ada silent minority sebenarnya. Tidak seluruh penduduk Mekah itu kemudian bersyair kepada Imam Husain. Ada banyak mereka yang terdiam karena takut, karena adanya teror yang dilancarkan Ubaidillah bin Ziyad. Nah, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Bani Umayyah sehingga harus menahan Imam Husain pada tempat di mana Karbala tersebut? Di saat pasukan Al-Hur Riyahi mengepung Imam Husain, datang pasukan Umar bin Sa'ad, pasukan Syimr bin Jawshan, datang hari demi hari bertambah pasukan semakin banyak dan semakin banyak. Ketika semua terbunuh di hadapan Imam Husain, bahkan bayi yang dipegang oleh Imam Husain pun harus dipanah oleh seorang pemanah handal yang bernama Harmala. Harmala memanah panah tepat, persis mengarah kepada bayi yang ada di tangan Imam Husain. Pertanyaannya, kenapa Harmala tidak meluncurkan panah itu kepada Imam Husain? Kenapa kepada bayi itu? Bukankah jarak antara bayi dengan Imam Husain hanya sejengkal saja? Karena yang diinginkan Bani Umayyah, yang diinginkan Yazid sebagai penguasa baru Bani Umayyah, adalah melaksanakan wasiat ayahnya untuk meminta bayat walaupun dengan pedang dari Husain bin Ali. Ini soal legitimasi kekuasaan, karena bayat dari Husain telah melengkapi legitimasi itu.
Karena dalam bayangan dia kekuasaan itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi ini akan menjadi kekuasaan yang lama. Apalagi pada saat itu Yazid masih tergolong muda. Jadi kalau kita mau bicara umur di atas kertas, Yazid bisa berkuasa 40 tahun lagi, 50 tahun lagi masih bisa berkuasa. Pasukan Bani Umayyah menyetop aliran air dari Sungai Furat. Hari demi hari, kekuatan wanita, anak-anak, bayi, maupun Imam Husain dan orang-orang dewasa, semuanya menurun. Karena tenggorokan mereka sudah kering. Lagi-lagi dengan harapan teror tersebut bisa mendapatkan satu buah bayat saja. Ikhwan sekalian, bagi seorang politisi, kalau kita adalah seorang politisi, kita akan mengatakan, berikan saja bayat itu. Berikan saja bayat itu. Kita bisa pulang ke rumah, membawa anak, istri, orang-orang yang kita cintai hidup dengan tenang, hidup di sebuah villa, hidup di sebuah rumah peristirahatan, di masa-masa pensiun, masa-masa tua, tidak perlu terlibat dengan politik. Itulah dalam kacamata politisi. Tapi sekali lagi, Imam Husain bukan politisi. Jadi kalau dia politisi, kalau dia menginginkan kekuasaan, seperti dihembuskan para nawasib, para pembenci Ahlul Bait, ketika menghembuskan bahwa Imam Husain haus akan kekuasaan. Mudah bagi Imam Husain. Dia datang ke Syam, duduk dengan Yazid, meminta jabatan, meminta kekuasaan. Yazid akan memberikan dengan sukarela selama Imam Husain mengakui kepemimpinan Yazid. Tapi Imam Husain tidak melakukan hal tersebut. Itu yang tidak dipahami oleh mereka. Bahwa ini adalah madrasah Ahlul Bait. Ini adalah hujatullah ala khalqi. Imam Husain telah menjadi pewaris para nabi. Seperti doa yang kita baca dalam ziarah waris, dia adalah pewaris Adam, pewaris Nuh, pewaris Ibrahim, pewaris Musa, pewaris Isa, dan pewaris Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dia adalah pewaris para nabi itu sendiri. Dia mengemban risalah itu yang sejak Allah pertama turunkan dari para anbiya, yang sekarang tongkat itu ada pada diri. Maka dia menjalankan misi tersebut. Dia sekali-kali bukan politisi. Walaupun semua air mata, darah, suara-suara teriakan, suara-suara tangisan tidak membuat dia bergeming, walaupun mundur satu langkah sekali. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib telah menunjukkan siapa jati dirinya. Jika orang lain berada pada posisi tersebut, jangankan orang tersebut adalah kita, sekalipun sahabat-sahabat Nabi siapapun yang ada di tempat itu, belum tentu mereka memiliki jiwa seperti Imam Husain berada di tengah-tengah Padang Karbala. Imam Husain tetap tidak gentar. Bahkan ketika semuanya menyaksikan, ketika semua dia menyaksikan bahwa orang-orang yang dicintai sudah terbunuh semua, dia masih menasehati musuhnya, masih mengajak musuhnya bertaubat. Ikhwan sekalian, kalau orang sudah mengajak musuhnya bertaubat, coba bayangkan, jika di akhir-akhir detiknya Imam Husain mengajak musuh bertaubat, dan musuh itu kemudian mau bertaubat, setelah tangannya berlumuran darah Ahlul Bait, kemudian mau bertaubat, otomatis kalau sudah bertaubat, dia menjadi teman Imam Husain. Dan itu sebenarnya berat. Kalau kita jadi Imam Husain, tiba-tiba musuh kita sudah berlumuran darahnya dengan orang-orang kita cintai, kemudian berada di pihak kita, sulit kita untuk menerima. Mungkin lebih baik bagi kita, kita lebih memilih biarkan dia jadi musuh selamanya, tidak usah menjadi teman. Tapi tidak Imam Husain, bahkan setelah semua yang dihadapi, dia masih mengajak musuhnya bertobat. Maka pertanyaannya, jiwa Imam Husain sesungguhnya seperti apa luas? Jiwa Imam Husain luasnya tiada tara seluas samudra. Karena dia lagi-lagi mengemban misi kenabian sebagai pewaris para nabi. Dan itu merupakan satu sikap yang sulit dikerjakan oleh siapa, kecuali mereka orang-orang terpilih. Dan di saat semua musuh itu juga tidak bergeming dengan ajakan nasihat, ajakan untuk bertobat, keluarlah kalimat Imam Husain kemudian dengan menyebut lawannya dengan kalimat, Ya Syi'ata Ali Abi Sofyan, wahai pengikut keluarga Ali Abi Sofyan, keluarga Abu Sofyan, jika engkau tidak takut pada Allah, tidak punya Allah, tidak punya iman, taruhlah anda tidak punya Allah, taruhlah anda tidak punya iman. Tapi kata Imam Husain, Kun ahraran di duniakum, jadilah engkau adalah orang yang merdeka untuk dunia engkau. Jadilah engkau orang-orang terhormat untuk duniamu. Engkau mungkin tidak punya akhirat, tidak beriman adanya hari kemudian, tidak beriman adanya Allah. Tapi bukankah engkau hidup di dunia? Apakah engkau hidup di dunia tidak punya harga diri? Maka jadilah orang-orang merdeka untuk mendapatkan harga diri. Minimal nama baikmu dikenang. Dikenang untuk kebahagiaan anak cucumu. Bahwa dahulu ayahku, dahulu kakekku, dahulu datukku seperti ini. Semua anak turun kita bangga karena memiliki ayah, kakek, orang-orang yang merdeka. Tapi tidak, mereka memang memikirkan bukan hanya kepada akhirat saja, tapi terhadap dunia. Mereka bukan orang-orang merdeka. Mereka adalah hamba-hamba sahaya dunia. Mereka adalah orang-orang yang mengemis dunia. Padahal dia tahu dunia itu sebentar masanya, singkat waktunya. Dia menyaksikan orang yang di samping dia kemarin, hari ini sudah mati. Tapi memang nafsu amarah, nafsu syahwat syaitaniyah yang ada pada dirinya menggelapkan. Tilkad darul akhirah, naja'aluha lilladzina la'unwan wa la fasada.
itulah negeri akhirat yang aku berikan, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya sombong atau berbuat dosa. Orang-orang seperti yang berhadapan dengan Imam Hussein juga tidak bisa untuk menjadi manusia. Diajak menjadi manusia pun belum sanggup. Dan akhirnya mereka memilih menjadikan tangan-tangan mereka berumuran darah dan kemudian membunuh Imam Hussein dari berbagai arah. Jasad Imam Hussein kemudian diinjak-injak. Anggota badannya kemudian dibelah dari badannya. Perlakuan sadisme kepada mayat pun berulang lagi dan berulang lagi. Mereka bisa membunuh jasad Imam Hussein. Mereka bisa menumpahkan darah Imam Hussein. Mereka bisa melemparkan anak-anak panah yang berjumlah ratusan puluhan pada diri Imam Hussein dan kepada seluruh anggota kawan sahabat-sahabat. Tapi hari ini anak-anak panah itu telah berubah menjadi pena dan darah-darah di Karbala telah berubah menjadi tinta. Pena itu kemudian menuliskan dengan tinta-tinta itu sejarah yang membangkitkan semangat orang-orang yang tertindas, mengenang perjuangan Imam Hussein, memperingati perjuangan Imam Hussein. Ada dalam diri kita semua, ada dalam benak kepala semua di seluruh tempat di mana dunia ini mengenang Imam Hussein. Dan tidak ada satupun dari yang melontarkan anak panah itu, yang mengayunkan pedang itu, menaiki kuda itu, yang menyakiti Imam Hussein dan keluarganya, yang bisa dikenang. Karena mereka memang bukanlah manusia-manusia merdeka yang harus, yang bisa kita kenang. Mereka tidak pantas dikenang karena mereka memang telah menjadi hamba-hamba untuk dunia. Siapa yang tidak merdeka untuk dunia mereka, dia tidak layak terima. Mungkin seseorang itu tidak bertakwa, mungkin seseorang itu tidak beriman, mungkin seseorang itu bukan dalam keyakinan yang sama dengan kita, tetapi selama orang itu merdeka, ada hasil karya, semua orang pasti akan mengenangnya, minimal untuk dunia. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Imam Hussein alaihi wassalatu wassalam. Demikian yang bisa saya bagi pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang saya utarakan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita yang hadir, baik secara online, secara offline, atau di mana tempat dari saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia yang telah bersusah payah untuk hadir di majlis-majlis Imam Hussein, yang telah menguras air mata mereka, yang telah menguras empati mereka, yang telah menyumbang dengan harta mereka untuk berdiri di majlis-majlis Imam Hussein. Semoga kita semua mendapatkan syafaat al-Hussein fi yaumil akhirat dan ziarat al-Hussein fi dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.